Ini dia yang saya cari. Saya akan jual kalung ini. Jadi saya bisa belikan HP buat Tuti. Biar dia senang, biar dia makin lengket sama aku. Mana kalung yang ada di dompet itu? Memangnya mau diapain? Udah, jangan banyak bacot kamu. Sekarang serahkan sama saya. Ayo! Untuk apa, Mas? Itu kalung pemberian orang tuaku. Mana? Ayo, mana? Aku pakai, Mas. Aku pakai. Jangan kamu. Aku pakai. Buka. Jangan, Mas. Buka. 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 Sini. 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 Kurang ajar kamu. Kamu itu memang benar-benar perempuan bawel. Ini kalung mau saya jual kek, mau saya telan kek, saya buang kek, itu bukan urusan kamu. Saya ini suami kamu. Saya ini pemimpin rumah tangga di sini. Saya yang berhak melakukan apa saja di sini. Bodoh. Ya Allah. Buatkanlah hamba menghadapi cobaan ini, ya Allah. Kalau yang ini berapa, Mbak? Itu cuma 600 ribu. Abang, ini cuma 600 ribu. Aku mau yang ini murah, kan? Kalau yang lebih murah, tapi sama sama handphone ini ada kan, Mbak? Gak ada, itu udah paling murah kok. Kamu kok gitu sih? Ini kan udah murah 600 ribu. Kamu mau beliin gak sih? Kalau gak, yaudah. Iya. Ini aja, Mbak. 600 ya, Mbak? Iya. Sayang. Sayang, makasih ya. Astagfirullahaladzim. Mas Arman masih berhubungan dengan perempuan itu. Ngomong kamu. Mas. Aku mau tanya sesuatu. Kamu masih berhubungan dengan perempuan itu kan, Mas? Perempuan yang mana? Jangan pura-pura, Mas. Tadi siang kamu beliin dia HP, kan? Jawab, Mas! Maksud kamu, Tuti? Kalau saya cinta sama dia, kamu mau apa? Mau apa? Ganya kamu sama aku, Mas. Jangan banyak omong kamu. Dasar perempuan bawel. Bu. Sari. Ibu kenapa, Bu? Kok ibu nangis? Nggak apa-apa, saya. Bapak nakal ya, Bu? Enggak. Bapak nggak nakal kok. Bapak sayang sama ibu. Bapak sayang sama Sari juga. Tapi sekarang bapak lagi capek, Sari.
Bapak mau tidur dulu ya. Sabar, Iva. Kamu harus tawakal, nak. Semua ini adalah cobaan hidup yang harus diterima dengan ikhlas. Dan dijalani dengan tabah. Semua rumah tangga pasti pernah mengalami persoalan seperti ini. Sekarang ini mungkin giliran rumah tangga kamu. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita memiliki pegangan hidup yang akan selalu menguatkan kita, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti difirmankan, Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha Teliti akan segala yang kamu lakukan. Maka kemanapun kamu menghadap, maka disanalah wajah Allah itu. Jangan kamu putus asa, nak. Semua cobaan ini, insya Allah, pasti akan berakhir. Dan mudah-mudahan, ini dapat menjadikan pelajaran untuk di hari nanti. Insya Allah, ya. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha untuk ikhlas dan tabah menjalani semua ini. Terima kasih, ya, Bu. Saya minta dalam waktu satu minggu, bangunan ini harus selesai, oke? Okay? Baik, Pak. Sekarang kamu cek apa kekurangannya, oke? Okay? Baik, Pak. Permisi, Pak Asmuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayur, sayur.
Zulfa, kamu memang benar-benar menggiurkan. Aduh, beruntung sekali si Sarwan punya istri secantik dia. Aduh, kalau aku bisa meniduri dia. Oh. Pa. Pa. Kemana lagi tuh anak? Pa. Mana lagi? Lesek. Gak ada makanan lagi. Gak masak deh. Kurang ajar. Kemana aja kamu? Hah? Keluyuran? Enggak, Mas. Tadi habis dagang, saya ke pengajian di masjid. Dengar ya, tugas istri itu meladeni suami. Ngapain kamu keluyuran ke masjid? Sekarang kamu lihat. Hah? Coba lihat. Gak ada makanan. Hah? Kenapa kamu gak masak? Maaf, Mas. Kan kemarin saya udah bilang, saya gak punya uang lagi buat belanja. Kamu itu betul-betul perempuan gak berguna ya? Kalau kamu gak ada uang dari uang dagangan kamu, kamu kan bisa minjem sama orang lain, sama warung. Mikir pakai otak. Memangnya kamu gak punya otak apa? Mas, kalau saya pakai uang dagangan saya, besok saya belanja pakai apa? Dan saya juga gak mau ngutang sama orang lain. Berani kamu ngembang? Hah? Ayo ngomong, ngomong! Ngomong! Perempuan gak tahu diuntung. Iya, sebentar. Siapa sih? Eh, Bang Sarwan. Kok kesini lagi? Memangnya kamu gak suka kalau abang kesini lagi? Iya, bukan gak suka sih, Bang. Aduh. Tapi kan kemarin bukannya abang udah seharian sama aku. Hah? Kalau abang kesini terus, apa istri abang gak marah? Udahlah, gak usah mikirin perempuan sialan kayak gitu. Bikin pusing kepala. Ya udah. Emang abang gak kerja hari ini, Bang? Enggak, Tut. Abang cuti. Eh, Tut. Kamu masak gak? Abang lapar nih. Ya, aku gak masak, Bang. Tapi kalau emang abang lapar, terus dibeliin ke warung ya? Ya udah deh. Duitnya mana? Tut, duit abang ketinggalan di rumah. Abang gak bawa uang. Pakai uang kamu dulu lah, nanti abang ganti. Ya udah, soal itu mah gampang, Bang. Yang penting abang harus ingat, minggu depan Tuti kan bayar kontrakan nih. Abang yang bayarin, ya? Iya. Bentar ya, ambil duit dulu. Uang lagi, uang lagi. Bang. Iya, iya, iya. Minggu depan abang bayarin deh kontrakan kamu. Memang berapa sih? Cuman 5 juta doang kok sih, Bang. 5 juta? Ya, uang segitu apa sih artinya sama abang? Iya, 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 iya. Makasih banyak ya, Bang. Abang tuh emang paling ganteng banget, paling ganteng, paling baik sedunia. Ya udah, kalau gitu Tuti beliin makanan dulu ya. Abang tunggu sini, jangan mana-mana. Ya, Bang ya? Iya, iya. Kunci loh, Bang, pintunya. Sial. Cuma pengen numpang makan, malah suruh bayarin kontrakan. Apes. Mana lagi? Nggak ada lagi.
dia simpen uang. Masa simpenan kamu cuma 160.000 sih? Hah? Mana yang lainnya? Pasti kamu umpetin. Ya Allah, Mas. Itu kan modal buat dagangan aku. Jangan diambil. Berani kamu ngelawan ya? Hah? Mau saya tempatin lagi? Mas, kalau modal dagangan aku habis, kita tuh mau makan apa? Ah, masa bodoh? Kamu kan bisa dagang lagi. Jangan dong, Mas. Jangan diambil, Mas. Udah, siap! Lu minum di sini. Belum, Mon. Iya nih. Suntuk gua di rumah umet. Masa punya bini cantik di rumah masih umet aja lu. Biasa masalah dapur, duit. Kecil, kecil. Gue banyak duit, Wan. Tenang aja kalau soal duit. Bilang sama gue. Bener lo. Lo mau ngasih gue? Iya. Iya. Tapi kalau kalau apa? Hah? Kalau gue bisa tidur sama bini lo. Kurang ajar lo, eh? Lo menghina gue lo? Sorry, Wan. Gue bercanda. Malu bang, tadi sih ibu kontrakan kesini, dia nanyain masalah kontrakan. Terus tangga gitu pada ngeliatin bang, Tuti kan malu. Dia nanya kapan mau dibayar kontrakannya. Tut, kamu sabar aja. Abang lagi usahain. Memangnya uang 5 juta itu sedikit apa? Apa enaknya aku minta sama Pak Muksin aja kali ya bang ya? Soalnya dia nawarin gitu sih kemarin. Eh, Tut. Memangnya bandot tua itu masih sering ngerayu kamu? Hah? Enggak sih bang, cuman dia nawarin aja ngingetin Tuti. Ya Tuti makanya pengennya abang cepet-cepet bayarin. Tuti sayang sama abang. Jadi Tuti gak dirayu-rayu lagi. Ya bang ya. Iya Tut, kan udah abang bilang, abang lagi usahain. Kalau seminggu ini ada, langsung kamu bayar. Bener ya bang? Iya. Gue banyak duit, Wan. Tenang aja kalau soal duit, bilang sama gue. Bener lo. Kalau gue bisa tidur sama bini lo. Hey, Wan.
Katanya lu mau ketemu gue. Iya, gue ada perlu sama lu. Sebentar sayang, kamu tinggalkan kami dulu ya. Ada apa, Wan? Lu benar-benar mau tidur sama bini gue lo? Lu bener, Wan? Iya, gue tanya sekarang makanya sama lu. Lu serius mau tidur sama bini gue? Gue mau banget, Wan. Kalau lu mau, lu siapin 7 juta. Lu boleh tidur sama dia. Nih, gue panjerin 1 juta. Oke? Lu datang ke tempat gue ya, jam 10. Lu bawa sisanya. Gue balik. Yes! Gue datang, Wan! Zalifah, tubuhmu indah akan ku nikmati. Ya Allah, yang Maha Pengasih, ku serahkan segenap kehidupanku hanya kepadamu, ya Allah. Terhenti-hentinya ku mohon kepadamu, ya Allah. Lindungilah anak dan suamiku dari perbuatan yang tercela. Tunjukkanlah kepada kami sekeluarga hidayah-Mu, ya Allah. Agar kami dapat menghadapi semua cobaan dan semua godaan yang datang. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duitnya mana? Aduh, masa lu gak percaya sama gue? Gue nikmatin dulu bini lo, baru gue bayar, oke? Udah, ayo. Ayo, masuk. Apa-apaan nih, Mas? Pak, kamu harus melayani Asmuni. Kalau enggak, saya bunuh kamu. Suami kamu, saya berhak atas tubuh kamu. Apapun saya lakukan, kamu harus menuruti. Kurang ajar kamu. Lebih baik aku mati, Mas, daripada kamu nyuruh aku berzina. Aku gak mau. Tunggu kamu. Keluar kamu dari sini. Keluar. Sini kamu. Sini. Sini. Ya, kalau kamu tidak mau menuruti perintah saya, tangan sali ini akan saya patahkan. Pak, lepasin, Pak, sakit. Jangan, Mas. Kamu kejam, itu kan anak kita satu-satunya. Makanya kamu turuti perintah saya. Ngerti kamu? Jangan, Mas, aku mohon, Mas. Ayo. Mas! Kamu sekarang harus melayani aku. Kalau tidak, suami kamu akan membunuh anak kamu. Dari si Mas Murni 6 juta.
nyari duit gampang. Tinggal modal bini cakep, gue tinggal ongkang-ongkang ke kaki. Duit datang sendiri. Iya, mana kurangnya mana? Ayo. Tenang aja. Nih, kemarin sisanya 6 juta lagi kan? Iya kan? Kalau lo mau sama bini gue lagi, lo harus bayar 7 juta lagi. Pasti itu. Gue mau banget. Ntar gue kabarin ya. Iya, yeah, sekarang gue balik dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you, man. Itu baru namanya istri yang berbakti sama suami. Enak kan? Nih, uang buat kamu, buat belanja. Itu. Terkutuk kamu, Mas! Terkutuk! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Bapak nakal ya, Bu? Enggak, Ibu kenapa nangis, Bu? Enggak apa-apa, sayang. Ibu kenapa, Bu? Bilang, Bu, kenapa? Kamu habisin sih. Habis aku mau ngapain lagi? Ya kamu joget terus sama perempuan, yang mendingan aku mabok. Kamu pesen aja lagi. Tenang, kita pesen lagi. Weh, birnya 5 lagi. Bang, abang kenapa sih? Kayaknya hari ini abang seneng banget. Ada angin apa sih, bang? Gimana abang gak seneng? Abang lagi banyak uang sekarang, hah? Duit, bang. Nah. Berarti Tuti bisa bayar kontrakan dong, Bang. Gampang, saya kan udah janji sama kamu. Nih, Abang kasih 5 juta. 5 juta? Abang baik banget sih. Abang gak bohong kan? Abang kan sayang sama Tuti. Ya? Iya, Bang. Berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Dan tidak ada yang bisa memberi ampunan kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, curahkanlah ampunan dan belas kasih-Mu kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku tidak pantas untuk bersimpuh di hadiratmu, ya Allah. Aku ini cela dan terhina. Aku pasrahkan seluruh jiwa dan ragaku hanya untukmu, ya Allah. Aku serahkan segala perjalanan hidupku hanya kepadamu, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hati ya. Bang. Bang. Mau kemana lu? Balik. Dengar-dengar punya objekan baru nih. Objek apaan? Apaan? Wah, jangan pura-pura. Katanya istrimu bisa dipakai. Betul.
Iya, emangnya kenapa? Lo mau? Ya mau. Iya, 7 juta. Hah? 7 juta? 4, Wan, 4. 5. Kalau nggak mau ya udah. Hei, Wan. Apaan lagi? Yaudah. Lo mau kagak? Mau kagak? Mau 5 juta? Nggak apa-apa. Panjer, sini duitnya. Tapi ini 1 juta dulu. Ntar dulu. Ntar malam bisa dipakai nggak? Lo maunya kapan? Hah? Ntar malam. Nggak masalah. Sini, jam 10 lo datang. Makasih. Bawa sisanya. Sip. Bah, malam ini kamu harus layani tamu lagi. Maksudnya? Saya bilang kamu malam ini layani tamu lagi. Ayo buka. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa sih Mas gak pernah berhenti nyaksa aku, Mas? Kenapa sih Mas tega banget sama istri Mas? Mas tuh biadab tau gak sih? Dengar gak? Kamu itu harus turuti perintah saya. Kalau enggak, sehari saya patahkan kakinya. Mau? Jangan, Mas. Tolong jangan, Mas. Makanya nurut. Udah aja. Kesan! Oke, San. Oke. Mas! Istrimu memang luar biasa. Iya, mana kurangnya, mana? 4 juta. Oke, makasih ya. Kalau kamu pengen lagi, datang sini, ya. Sip. Benar-benar luar biasa. Dalam waktu sekejap gua bisa menghasilkan uang 5 juta. Ini baru semalam dan satu orang. Wah, kalau semalam ada 10, wah, 50 juta. Wah, ide bagus. Biadab kamu, Mas. Biadab. Aku nggak mau melakukannya lagi. Aku nggak mau. Kamu benar-benar bukan manusia. Kamu tega ngejual istri kamu sendiri, Mas. Aku gak mau! Saya melakukan ini semua demi uang. Dengan uang, kita bisa membeli semuanya. Kamu jangan mengeluh. Lakukan pekerjaan ini dengan ikhlas. Dengan hati yang ikhlas, dengan baik. Sini. Dengar itu. Kamu akan tetap melaksanakan pekerjaan ini dengan hati yang ikhlas. Kamu tidak boleh menolak. Saya akan sembuh. Ingat. Bu. Gak apa-apa, sayang.
ibu sayang sekali sama Sari. Sayang sekali. Sari, sayang kan sama ibu? Ya Bu, Sari sayang sama ibu. Bagaimana, Mam? Cantik juga. Tinggal dipoles sedikit saja. Oke. Aku akan menampung istrimu. Tapi pembagiannya 50-50. Bagaimana? Saya cuma dapat separohnya. Gak apa-apalah. Paling enggak, saya gak perlu repot-repot nyari pembelinya. Oke. Kapan anak itu saya bawa kemari? Besok juga boleh. Biar kita cepat mendapat duit. Kamu tuh bawa Sari ke rumah ibu, nak. Ada apa, nak? Memangnya Ifah kemana? Besok saya sama Ifah mau ke Jakarta cari kerja, Bu. Jadi Sari saya titip dulu di sini. Tapi kenapa istrimu kok nggak ikut kemari? Ipah lagi mengemas barang-barang, Bu. Besok pagi dia datang sini. Kalau Ipah ikut juga Sarinya nanti nggak mau ditinggal. Ini, Bu, uang buat kebutuhan Sari selama saya sama Ipah pergi. Nanti kalau saya pulang saya tambah. Iya, ini juga nih, Bu, kunci rumah. Kalau ibu mengambil kebutuhan Sari. Wan, kamu sudah mantap mau ke Jakarta. Emang di sana itu nggak gampang lo cari kerjaan. Tapi ibu pesan, hati-hati kamu itu di Jakarta. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama. Karena di Jakarta itu banyak godaan. Kalau kamu kurang-kurang kuat imanmu, bisa hancur. Kamu harus bisa membimbing istrimu baik-baik, ya nak, ya. Ngantuk, Bu. Kamu nggak pulang, nak? Saya ngantuk, Bu. Ibu istirahat aja dulu. Saya mau bobo di sini. Sari, bangun, nak. Sari nggak sekolah. Sari, ayo, Mbak. Sari, kamu kemana, nak? Sari, Mas, Sari nggak ada, Mas. Pagi-pagi kamu udah cerewet. Sari hilang, aku udah cari. Udah, kamu diem aja.
Dia baik-baik aja kok. Tenang aja kamu. Mas, kamu sembunyikan di mana dia? Sudah saya bilang, Sari baik-baik saja, asal kamu nurut kata-kata saya. Mas, tolong jangan sakiti Sari, Mas. Tolong, Mas. Dengar, kalau kamu mau Sari selamat, sekarang juga kamu kemasi barang-barang kamu. Kita pergi dari sini. Pergi kemana? Sudah, jangan banyak tanya kamu. Cepat! Daripada di rumah. Sarwan, suruh dia buka jilbabnya. Aku paling gak suka lihat dia pakai jilbab. Beres, Mam. Hei, Pak, Mas, Pak. Mas, jangan, Mas. Tolong, Mas. Buka! Gimana, Mam? Hah? Nah, gitu baru cantik. Tinggal dipoles dikit aja. Iya, iya, iya. Sekarang tugas kamu adalah menemani tidur semua laki-laki yang membayarmu. Nih, pakai nih. Saya ini bukan pelacur. Saya nggak mau jadi pelacur. Apa kamu bilang? Saya nggak mau. Saran. Tenang. Sini. Kamu mau Sari itu patah kakinya atau tangannya? Ya Allah. Tolong jangan sakitin Sari, Mas. Hanya nurut. Itu aja susah. Nah, pakai ini sekarang. Ya, ayo. Loh, Lola. Cepat. Ini baru namanya tambang emas. Tapi jangan lupa, Mam. Bagi dua. Sip. Hei, Boro! Sekarang lu duduk di situ sampai ada tamu yang mau sama mama lu. Eh, cepat duduk. Baru ya? Santai aja lagi. Masa gugup gitu? Aku bukan pelacur. Aku tuh enggak mau jadi pelacur. Aku dipaksa. Sayang, nggak ada perempuan di dunia ini yang mau jadi pelacur. Awalnya juga kita nggak mau kok. Tapi lama-lama asik juga tuh. Kita bisa dapat uang dengan mudah. Kita bisa beli apa aja yang kita mau. Udah kamu tenang aja. Lama-lama juga biasa kok. Ya Allah, kenapa aku bisa sampai ke tempat seperti ini? Aku nggak ingin berada di sini, ya Allah. Tolong hambamu ini, ya Allah. Pati, kamar 9. Oke. Mbak, tinggal pilih. Mereka udah dandan cantik-cantik. Mau yang mana? Siska, Lucy, atau Annie? Bagaimana kalau yang itu? Bapak tahu aja barang bagus. Iva, coba kamu berdiri. Sekarang Bapak tunggu aja di kamar. Biar nanti saya antar Iva ke kamar ya. Oke, saya tunggu ya. Iya. Iva, kemari kamu. Kemari! Nurdin! Ya, bos. Ada apa? Bawa si Iva ke kamar. Baik, bos. Ayo, cepat. Jangan. Ayo, ikut. Oh, omong lo. Selamat ya.
Kamu benar-benar cantik, Ivan. Jangan, Pak! Ayo dong, kamu nggak usah takut begitu. Saya tidak akan menggigit kamu, Iva. Saya sudah jinak. Jangan, Pak. Saya bukan pelacur. Ayo dong, Iva. Kamu nggak usah takut. Kamu akan saya bawa ke langit ketujuh, Iva. Tolong! 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 Ingin tahu seberapa galak kamu. Tapi nggak apa-apa. Aku suka sama wanita galak. Jadi aku makin nafsu. Awas! Kalau kamu mendekat, aku pukul pakai ini. Jangan galak gitu dong, sayang. Oke. Aku bayar mahal untuk nidurin kamu. Baik. Kalau kamu mau main kasar, aku juga bisa. Tunggu sebentar. Lagi lu bikin pelanggan pada lari dari gue, lu bakal gue bunuh. Ngerti lu? Pak Deni, silakan cepat. Ini mencolot. Sekarang abang itu sudah punya tambang emas yang bisa menghasilkan uang. Karena abang harus kerja keras. Uang itu datang sendiri ke dompet abang. Jadi sekarang Bang Salon udah kaya dong? Iyalah. Pokoknya kalau Tuti mau minta apa aja pasti abang kasih. Wah. Kalau sekarang dia udah kaya, baru aku menjadi istrinya. Abang tuh bener-bener cinta gak sih sama Tuti? Ya jelas sayang dong, Tut. Buktinya, tadi akan abang bilang, Tuti mau apa saja pasti abang kasih. Kalau gitu kapan dong abang mau nikahin Tuti? Serius? Sekarang Tuti mau nikah kapan? Hah? Abang pasti mau. Istri abang gimana? Gampang. Apa tinggal train? Cikgu Wanci, aduh, beletak hati. Lama banget sih. Sayang, gue jalan duluan ya. Hati ya. Abang-abang mainnya ganas loh. Oke deh, gue seneng tuh yang ganas-ganas. Udah biasa. Cikgu Wanci. Fah, kamu lagi mikirin apa? Sehari anakku, aku nggak tahu gimana keadaannya sekarang. Aku juga punya anak perempuan, tapi
anakku dijual sama bapaknya. Udahlah, gak usah mikirin dia. Kamu juga harus lupain, sama seperti aku. Aku gak mungkin melupain Sari. Dia tuh anakku satu-satunya. Dia darah dagingku. Anak itu titipan Allah. Harus dijaga dengan baik. Pa, kamu emang gak pantas berada di sini. Pa, gak ada seorang perempuan pun yang pantas berada di tempat seperti ini. Benar ya Pak ya, saya tunggu lo nanti malam. Baik, selamat sore. Ayo cepat turun, cepat. Bos, ini dia. Ifah, malam ini kamu harus temani Pak Bambang. Kamu harus melayani dan menuruti seaneh apapun permintaannya. Dia seorang bos besar. Ingat ya, kalau kamu macam-macam, aku gorok leher kamu. Ngerti kamu? Nah, ayo sayang. Ini dia rumah kita. Kenapa tuh? Kok kamu cemberut? Kamu gak suka sama rumah ini? Ya bukan gitu bang. Ya Tuti pikir sih rumahnya gede dan Abang Sarwan kaya. Ternyata ya sama aja kayak kosannya Tuti. Kamu tenang aja tuh. Kalau kamu gak suka sama rumah ini, nanti Abang jualin. Abang akan beliin kamu rumah yang besar sekali. Kalau tambang emas Abang itu sudah menghasilkan uang. Kamu gak bohong kan sayang? Ngapain saya bohong sama kamu? Makasih ya sayang, makasih. Kalau sampai tambang uangmu itu nggak menghasilkan uang banyak, aku akan segera meninggalkan kamu, Bang. Bang Muksin biar tua-tua kayak gitu tapi kaya dan masih setia menunggu gue. Sekarang kita ke kamar yuk. Tunggu ya, Bang. Jangan macam-macam, Pak. Sama orang lain kamu bisa, sama saya tidak bisa. Gedor-gedor rumah orang. Gak punya kerjaan apa? Maaf Pak Sarwan, saya cuma mau mengembalikan panci yang saya pinjam dari Bu Ipa. Udah, sini. Ngomong-ngomong, Bu Ipa kemana ya? Sudah lama saya gak ngeliat. Udah minggat. Hah? Minggat? Apaan sih pagi-pagi berisik banget? Heran. Astagfirullahaladzim. Pak Sarwan, itu siapa Pak? Kamu mau tahu aja urusan orang. Udah sana pergi. Kita gak bawel banget. Hei Bang, yuk.
Iva, wajah kamu kenapa? Astaga, Iva. Muka kamu kenapa? Pak Bambang. Pak Bambang. Perlakuan Pak Bambang. Semua kita udah ngerasain, Pak. Jadi Mami Neni tahu kalau Pak Bambang itu punya kelainan, tapi dia tetap nyuruh kita semua untuk melayani Pak Bambang. Pak Bambang itu bos besarnya Mami Neni. Dia tamu langganan di sini. Tapi ini nggak bisa dibiarkan dong. Ya kita mesti sabar aja, Pak. Emang udah nasib kita begini. Saya nggak bohong. Saya itu ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya kira Bu Ipa. Nggak taunya bukan. Saya benar-benar kaget, Pak Ustadz. Perempuan itu benar-benar nginep rumah Pak Sarwan, Pak Ustadz. Saya juga ngelihat. Waktu saya pulang dari masjid, saya ngelihat Pak Sarwan bawa masuk perempuan ke rumahnya. Saya kira itu Ibu Ipa. Tapi saya pikir-pikir, kok Bu Ipa nggak pakai jilbab? Malah pakaiannya seksi, Pak Ustadz. Saya perhatiin terus, ternyata benar, Pak Ustadz. Bukan Ibu Ipa. Apa yang dilakukan si Sarwan bisa mencoreng nama baik kampung kita ini. Kita harus bertindak, Pak Ustadz. Iya, betul. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Sekarang kita kesana, Pak Ustadz. Sabar, anak-anak. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Sekarang kalian bubar. Saya akan ke rumah Sarwan untuk menasihatinya secara baik-baik. Ayo, sekalian kalian bubar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba, buka dulu. Iya, iya. Apa betul semua itu, Pak Sarwan? Pak Ustadz, nuju. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan orang, Pak Ustadz. Saya minta maaf, Pak Sarwan. Tapi dua orang warga melapor kepada saya melihat seorang wanita menginap di rumah ini bersama Pak Sarwan pada saat Ibu Salifah tidak ada di rumah. Itu semua bohong. Memang istri saya pergi keluar daerah, Pak Ustadz. Sudah seminggu ini. Tapi demi Allah, saya tidak memasukkan perempuan ke dalam rumah ini, Pak Ustadz. Saya sumpah. Kalau begitu saya minta maaf, Pak Sarwan. Memang tidak selayaknya seorang laki-laki membawa seorang wanita yang bukan muhrimnya masuk ke dalam rumah. Apalagi sampai menginap. Itu sangat dilarang agama, Pak Sarwan. Kalau itu sih, saya juga tahu, Pak Ustadz. Bahkan anak kecil juga sudah tahu, Pak Ustadz. Anak TK juga sudah tahu. Ini listrik siapa, Pak Sarwan? Katanya Ibu Ifah sudah satu minggu tidak ada di rumah. Iya, ini lipstik istri saya, Ustadz. Mungkin ketinggalan. Saya tidak pernah melihat Ibu Iva memakai lipstik semerah ini. Ya sudahlah. Kalau begitu saya permisi. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar Ustadz kampung. Aman kan, Bang? Masuk.
tidak bisa dibiarkan ini. Gue setuju. Kalau gitu nanti malam kita gerbek rumah Sarwan. Gimana? Benar-benar, dia udah memalukan kampung kita. Benar. Waktu ditegur sama Pak Ustadz, si Sarwan gak ngaku. Jadi terpaksa kita para pemuda ini harus turun tangan. Ya udah, kalau gitu sebelum kita gerbek rumah Sarwan, kita ngumpul di pos ronda jam 10. Gimana? Setuju? Oke, ayo. Ayo. Brengsek. Mau tahu aja urusan orang. Kenapa sih cemberut gitu? Saya kesel sama orang-orang kampung sini. Apain sih mereka usil? Saya mau tinggal sama cewek kek, mau sama binatang kek, itu kan bukan urusan mereka. Usil. Loh, bukannya kamu udah selesai sama Ustadz itu ngomongnya? Itu kan sama Ustadz, sama orang-orang kampung sini belum. Sama orang kampung emang ada masalah apaan? Rencananya mereka nanti malam mau gerbek kita. Kalau gitu kita harus cepat-cepat pergi dong sayang. Kamu tenang saja. Saya lebih pintar daripada mereka. Saya punya rencana nanti malam. Apa yang kamu rencanain sayang? Gimana? Udah pada kumpul belum? Enggak kumpul bang. Kayaknya udah pada semua bang. Oke teman-teman, kita harus ingat pesannya Pak Ustadz. Jangan sampai kita bertindak anarkis. Karena kita melakukan ini semua untuk menangkap basa Pak Sarwan dan untuk membuktikan perbuatan bejatnya. Bagaimana? Setuju? Setuju. 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 Bang. Aku pengen ntar kalau kita nikah, aku pengen nikahnya meriah banget, Bang. Terus kita sewa band orkes dangdut. Kita pakai mobil mewah deh. Pasti mereka pada ngiri ya bang ya? Iya. Apapun yang kamu mau, pokoknya abang akan kabulin. Bener bang. Mm-hmm. Terus aku juga pengen bang, kalau misalnya kita udah nikah, aku pengen kita pindah ke rumah yang lebih gede bang, terus mewah. Jadi kalau misalnya saudara-saudaraku dari Jawa pada datang, terus mereka bisa tahu kan, aku nikahnya sama orang kaya, aku cantik, amasnya ganteng gitu. Itu bisa diatur. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas segala kebajikan. Dan aku meminta perlindungan kepadamu atas segala kejelekan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi pertolongan. Tiada daya upaya untuk meninggalkan maksiat. Dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah. Kecuali atas pertolonganmu, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ipa. Dapat mukenan dari mana? Oh, itu dari Mbok Sarmi, pembantu yang di sini. Aduh, Pak. Kamu kalau ketahuan Mami, kamu dipukulin loh. Kok orang sholat dipukulin? Emang kenapa? Ya, kalau sampai tahu anak buahnya pada sholat, nggak ada pemasukan lah buat dia. Astagfirullahaladzim. Benar-benar biadab. Ya udah ya, Pak. Gue ke bawah dulu. Tapi... kenapa sih Mami Neni nggak nyuruh aku tugas malam ini? Ya nggak mungkin dia nyuruh kamu kerja lah sayang. Muka kamu aja masih bengap begitu. Mana ada tamu yang mau dengan cewek muka yang bengap kayak gitu. Udah cepetan kamu rapiin. Nanti kita urus Mami Neni, kamu domelin. Iya, iya, iya. Aku duluan ya. Thank you.
Ya udah, sekarang juga kamu layani tamu-tamu di luar. Cepat. Iya, Mam. Jangan lama-lama. Bapak-bapak malam-malam begini ke rumah saya. Alah, Bapak nggak usah pura-pura. Bapak sudah mencoreng nama baik kampung ini dengan membawa wanita menginap di sini, betul? Ya, betul, 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 betul. Dan lo telah berbuat cina di rumah ini. Ya, betul, ya, betul, betul, cina. Udah, kita geledah aja rumahnya. Ayo, ya, ayo, 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 ayo. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu dulu. Sabar. Bapak-bapak nggak boleh seujun sama orang sebelum ada buktinya. Saya tidak merasa melakukan seperti apa yang bapak-bapak tuduhkan pada saya. Udah banyak bang yang lihat. Ya betul. Tenang. Begini saja bapak-bapak. Kalau memang bapak-bapak ingin membuktikan, silakan geledah rumah saya. Baik kalau gitu. Silakan. Ayo teman-teman, kita geledah. Kalian bertiga, ayo kita masuk. Ayo, ayo, ayo. Indro, ada di belakang nggak? Nggak ada. Mana tuh larinya Jawa Prayu? Gimana bang? Gimana bang? Dapat nggak bang? Dapat nggak bang? Ada nggak? Gimana? Ada nggak? Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Itulah bapak-bapak. Kalau memang bapak-bapak suuzon sama orang, kan malu sendiri kalau memang nggak ada buktinya. Karena saya tidak melakukan seperti yang bapak-bapak tuduhkan pada saya. Malah, waktu bapak-bapak teriak itu, saya sedang mengaji di dalam. Bagaimana? Puas kalian semua? Ya udah bang, kalau gitu kami minta maaf. Maaf bang udah ganggu. Nggak apa-apa. Permisi. Yaudah, pulang. Mari, mari. Tut. Ayo. Udah, turun. Udah, mana? Udah, cepet. Ayo, kamu turun. Ayo. Mulutnya aja digedein. Otaknya nggak ada, gampang dikibulin. Ih, bang, banyak banget nyamuknya di atas, bang. Udah, kamu nggak apa-apa kan? Ayo ke aman. Karena kemarin malam Pak Bambang puas dengan pelayanan kamu dan malam ini dia minta kamu untuk melayaninya lagi. Tapi Mam, wajah Ipa kan belum sembuh. Benar Mam, pasti nanti Pak Bambang akan menyiksa Ipa lagi. Heh,
semua ya. Sejak kapannya kalian berani melanggar perintahku? Dengar ya, kalian semua tidak usah ikut campur urusanku. Pokoknya, nanti malam Ifah harus berangkat melayani Pak Bambang. Atau, apa ada di antara kalian semua yang mau menggantikan Ifah? Bagus. Ifah, ingat, nanti malam kamu harus melayani Pak Bambang. Sabar ya, Pak. Kita harus melakukan sesuatu. Sih. Kita suatu saat pasti akan nyusul kamu kok. Lihat ya. Eh, udah cepetan. Abang, kapan dong kita nikah, Bang? Memangnya kamu sudah pengen nikah sama Abang? Sudah gak sabar? Sabar ya, sayang. Pokoknya, begitu tambang emas Abang menghasilkan uang yang banyak, kita segera menikah. Bener, Bang? Bener. Iya, Bang. Yuk, jaket yuk. Tunggu aku pesan minum, boleh ya? Oke, kasih. Aku bisa ketemu Sari di sini. Kabulkanlah permohonanku, ya Allah. Thank you.
Ya Allah, ibu gak sangka kalau Sarwan itu mampu berbuat biadab seperti itu. Ya Allah, ampunilah hambamu ini yang gak bisa mendidik anak, ya Allah. Ini bukan salah ibu. Bukan salah ibu. Ibu sama nenek kenapa nangis? Kabur gimana, Mam? Kabur ya kabur! Pergi seperti maling! Memang sejak pertama kali istri kamu datang itu sudah bikin susah. Maksud Mami bikin susah bagaimana? Waktu dia melayani tamu pertamanya, dia melempar tamu pertamanya itu dengan asbak dari marmer. Enggak mungkin, Mam. Ipah itu orangnya penakut dan penurut. Enggak mungkin dia melakukan kayak gitu. Hah, untung aja tamunya gak nuntut ganti rugi. Tapi perbuatan si Ipah itu sudah merusak nama baikku. Tapi Ipah lari kemana, Mam? Kalau aku tahu, aku cari dan ku hajar dia. Lalu gimana duit bagian saya, Mam? Brengsek, kurang ajar. Dasar tolol. Modal buat mendanani dia saja dan hidup di sini saja tidak balik. Sekarang kamu minta bagian lagi. Ya, tapi Mam. Tapi. Lempar dia keluar. Ayo keluar. Dari sini. Tapi jangan coba-coba kemari lagi sebelum bawa bini lu kemari. Ngerti lu? Ayo, Pak. Brengsek. Gara-gara Ipa kabur, gue bisa gak dapet duit. Bisa gagal gue kawin sama si Tuti. Bener-bener gagal. Gue harus cari si Ipah. Tapi di mana? Sari. Bu, Sari aus, Bu. Bikinin teh dong, Bu. Ya, itu airnya lagi direbus. Tunggu ya. Ipah! Mau apa kamu kesini? Pergi kamu, jangan ganggu aku lagi! Sudah berani kamu ya? Hah? Sudah berani melawan saya? Kurang ajar kamu! Kamu sendiri yang tega menjual istri kamu, Mas! Dasar suami biadab! Biadab! Bapak! Jangan sakit Sari, Mas! Jangan, Mas! Kalau kamu tidak menuruti kata-kata saya, kamu tidak kembali ke Mami Nani, saya mampusin dia! Enggak, aku enggak akan pernah kembali ke rumah pelajaran itu, Mas. Enggak akan. Baik, lihat sih. Lihat. Jangan, Mas. Lihat ini. Iya, Mas. Dasar anak biadab. Teganya kamu berbuat semua pada anak istrimu. Kamu bukan manusia, Sarwan. Kenapa ibu ikut campur? Mas, ini kan ibu kandungmu sendiri. Saya tidak peduli. Setan sekalipun kalau menghalangi langkah saya akan mampusin. Ini saya suami biadab.
anakku. Ya ampun. Kasian banget, Bu. Kasian banget. Iya, gosong semua. Kanker ya, Bu, ya. Pak, pada kemana, Pak? Warga yang lain, Pak, udah dikasih tahu, Pak. Udah, siapa tuh? Udah dikasih tahu tadi. Ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan keterlaluanku dalam segala urusan. Dan ampuni pula segala dosa yang Engkau lebih mengetahui daripada aku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan, kesengajaan, kebodohan, dan keterlaluanku, serta segala dosa yang terdapat pada diriku.